Jadi di video kali ini gue pengen kasih tip buat kalian supaya bisa dongkrak CC kalian 150.000 dan ini gratis ya teman-teman. Jadi yang buat udah selesain tiket biru box babi ya, harusnya kalian itu bakal dapet 3 kotak ini ya, 3 kotak set R. Habis itu kalian bakal dapet 3 kotak 1 set SR dan 1 set UR nih. Nah, langsung aja ya kita buka dan kita buktikan nih teman-teman ya. Ini kan kalian dapat 3 kotak ya, yang set ini R ya teman-teman ya. Nanti kita bakal buktikan ini naikin CC berapa nih teman-teman. Nah, ini juga ya, yang ini SR tapi di sini udah max ya, udah max teman-teman. Jadi attack-nya nambah 15%, di sini defense-nya juga 15%. Pokoknya ini max semua, max substat ya teman-teman ya. Langsung aja kita ke TKP ya. Di sini gua udah siapin ultimate Escanor gua, guys. Nah, jadi ultimate Escanor gua kalian bisa lihat ya. Ini equipment-nya 0 jong dan CC-nya ini 40.700. Biar gampang hitung, kita buletin aja ya. 41.000. Nah, ini dalam kondisi bugil ya teman-teman ya. Dan di sini gua bakal masukin dari yang R dulu nih teman-teman. Kita masukin yang R dulu ya, yang tadi kita udah buka ya. Oke, basicnya ini 41.000 lah ya guys ya. Kita buletin ya tadi ya. Oke, cering. Nah, CC-nya terdongkrak naik berapa? Langsung aja survei membuktikan. Jadi 60.800. Kita buletin aja biar gampang hitung 61.000 ya. Jadi ini 61.000 dikurang yang tadi bugil ya 41.000 sama dengan CC kalian terdongkrak 20.000 ya guys ya. Dan ini ada 3 set equipment R ya. Jadi kalian sebenarnya udah terdongkrak 60.000 dari 3 set kotak ini ya teman-teman. Sekarang mari kita lihat kalau kita ganti ke gold ya, ke set gold nih teman-teman. Kita ganti ke set gold ya. Kita bakal lihat CC-nya jadi berapa ya? CC-nya jadi berapa nih teman-teman? CC-nya jadi berapa? Kita pakaiin dulu yang gold-gold. Ini semua substatnya sudah mentok ya teman-teman ya. Ini substatnya attack 15%, defense 15%, dan HP 15%. Dan ini kiri kanan semua udah mentok ya. Oke, sekarang kita lihat survei membuktikan. Jadi CC Ultimate Escanor jadi 63 ya. 63 dikurang 41 ternyata naik 22.000. Selisih cuma 2.000 sama yang equip R ya teman-teman ya. Dan ini kalian jangan disalvet ya teman-teman ya. Kalian pakaikan ke hero yang kalian nggak pakai teman-teman untuk nanti dongkrak CC box kalian. Nah, yang terakhir buat yang penasaran ya, yang buat penasaran ini kalau kita kasih equipment UR, ini CC-nya naik jadi berapa ya teman-teman ya. Oke, let's go, langsung kita pakai ya. Kita pakaiin ke UR semua. UR, UR. Oke, satu lagi. Satu lagi guys. Nah, kita lihat CC-nya Ultimate Escanor ini meledak jadi berapa ya. Survei membuktikan jadi 68.500 ya guys ya. Ini biar gampang hitung, kita buletin aja ke 69.000 ya. Biar gampang hitung, 69.000 dikurang 41.000 sama dengan naikin CC-nya 28.000 ya CC-nya ya. Jadi kalian udah tahu nih, kalau equipment set R itu naikin 20.000, yang gold itu naikin 20.000, sedangkan untuk yang UR itu naikin 28.000 ya teman-teman ya. Dan minggu depan setelah update kalian bakal dapet tiket box babi ungu lagi ya teman-teman ya. Dan kalian bakal dapet 3 set lagi untuk yang SR dan 3 set lagi untuk yang R ya teman-teman. Oke, segini aja info dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di my next video. See you guys. Dadah.